selamat datang di channel catur unggas apabila kalian nonton video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys selamat menonton thanks for you bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, Catur Unggas akan memberikan informasi tentang kandang. Jadi, untuk uh, vlog edisi kali ini, uh, keadaan di kandang Catur Unggas dan juga saya akan share tentang pentingnya kandang yang strategis untuk peternak entok, ya. Jadi seperti apa? Jangan di-skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Dan untuk kali ini kita akan share tentang keadaan kandang di Catur Unggas di mana bulan Desember ini istilahnya kalau orang Jawa gede-gedenya sumber ya, Desember. Jadi Hujan deras, dan kebetulan kemarin hujan deras sampai malam, ya. Jadi, kita akan review untuk kandang, dan juga akan saya berikan informasi pentingnya kandang yang strategis untuk uh, beternak entok, dan juga untuk teman-teman, ya, agar lebih memahami, karena kandang itu sangat berpengaruh untuk kesehatan entok kita, ya. Oke, kita review dulu untuk dicatur unggas ini. Tempatnya, istilahnya apa ya? E, tidak becek ya teman Jadi kebetulan kalaupun hujan deras, ini tidak mengakibatkan tanah e, postur tama, tanahnya itu nggak becek, alhamdulillah. Dan entok sendiri untuk entok jumbo sehat-sehat, masih sehat ya teman-teman dan semoga selalu sehat. Nah di sini akan saya review di sebelah sini untuk kandangnya ini banjir ya teman-teman. Jadi keadaan di catur enggah seperti ini kalau pas musim hujan deras sekali kemarin. Dan ini kandang yang lama di sebelah sini. Jadi kalau untuk pembesaran ataupun saya menambah populasi lagi ini tidak memungkinkan dan untuk kedepannya saya sudah merencanakan untuk e, merombak atau merenovasi untuk kandang ini ya karena masih menunggu dana dan juga untuk e, ngumpulin dulu ya teman-teman jadi di sini saya planningnya akan saya pagar pagar itu ya cor ya teman-teman jadi saya berdoa di sini bukan bermaksud untuk pamer tapi e, semoga menjadi inspirasi atau motivasi untuk teman-teman ya untuk selalu berusaha karena e, semua itu tidak instan harus ada prosesnya ya. Di sini jadi untuk keadaan kandang seperti ini jadi tidak memungkinkan di sini saya tempatkan untuk entok ya teman-teman. Jadi saya Kemarin yang lokal untuk indukan saya tempatkan di sebelah sini ya teman. Tapi untuk yang jumbo ini sudah saya pindah di sini. Jadi kita lihat untuk yang indukan ini tempatnya seperti ini. Jadi untuk tanahnya nggak basah sama sekali ya, walaupun di sana e, tergenang air ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman memang yang utama ini untuk indukan ya. Untuk indukan, itu usahanya tempatnya harus e, sangat strategis, ya. Jadi, jangan sampai terkena air hujan, walaupun sedikit, untuk atapnya juga e, berkali-kali. Saya sudah share untuk e, memberi atap seng, ya, atau e, jangan sampai kalau kita pakai genteng itu masih ada sedikit-sedikit air yang bisa masuk, ya. Ini untuk e, bak mandinya, sudah saya bersihkan, teman-teman. Oke kita lihat untuk yang di dalam Ini nanti jadwalnya untuk Panen telur ya Karena Kalau jadi ada yang pesen Teman kita Nah disini sudah di sini sudah dirami ya Ini sudah dirami teman-teman Terus di sini kosong Di sini juga kosong Yang ini proses Yang ini proses nelur Nah ini teman-teman Ini kosong Ini yang proses telur Ini belum dirami Berarti untuk indukannya masih eh, terus nelur ya ini ada berapa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12 butir ya dan ada yang pesan kalau jadi ini yang proses nelur jadi kalau kita kirim telur itu harus yang baru Jangan sampai udah dierami, terus dikirim karena kemarin ada yang bertanya untuk pengiriman telur itu, apakah eh, waktunya untuk mengirim itu, apa pas mau dierami atau yang masih baru. Jadi, jawabannya masih baru ya, teman-teman. Nah, jadi, kita review untuk kali ini. Nanti, next, kita akan eh, lihat untuk panennya ini. Nanti, saya sendirikan yang baru-baru saya cek saya teropong satu persatu ya saya teropong tuh artinya saya mau melihat untuk keadaan kuningnya kadang-kala -kadang kan bening nggak ada kuningnya itu juga ada ya teman-teman jadi kita pastikan nah ini untuk keadaan kandang strategis jadi sangat berpengaruh ya teman-teman terus uh, next saya juga akan Memberikan informasi ya, untuk keuntungan lagi, keuntungan beternak entok dengan omset jutaan. Jadi, kita e, pilih di sektor apa saja, kan banyak sekali untuk beternak entok. Tapi ini condong ke pecinta unggas, tidak hanya entok, ya teman-teman. Ini untuk indukan, ya, teman. Itu sangat e, berpengaruh sekali, ya. Kalau untuk tempatnya itu tidak kering atau lembab, istilahnya, itu bisa memicu gagalnya penetasan. Terus parahnya lagi, kadangkala -kadang untuk indukan itu kurang nyaman. Kemarin juga ada yang bertanya, memberikan apa itu untuk gambarnya di IG saya. Uh, untuk induknya itu enggak mau, nelurnya itu continue, jadi empat sudah selesai gitu ya. Nah, saya lihat untuk tempatnya itu ternyata untuk pengeraman tuh di luar, di luar terus, untuk mungkin kemungkinan untuk untuk tempatnya itu kan uh, tanah ya, becek. Akhirnya setelah induknya itu nelur lagi di situ mungkin kakinya terkena itu ya, lumpur terus menempel di telurnya. Telurnya otomatis ada yang basah ya. Nah, itu memicu juga untuk eh, kurang nyamannya untuk indukan. Jadi, kalau untuk indukan ini saya rekomendasikan untuk teman-teman harus diberikan tempat yang nyaman, paling enggak eh, kering dan tertutup ya tertutup tuh dalam artian bukan full tertutup ya jadi seperti di ruangan ya kalau ditempatkan di luar takutnya nanti terkena hujan akhirnya tuh e, mempengaruhi ya jadi di sini akan saya berikan informasi ini real ya saya nggak mau e, mengada-ngada aja untuk teman-teman jadi sesuai dengan pengalaman saya dan antisipasi untuk kegagalan dalam produksi telurnya ya. Jadi mungkin itu saja untuk uh, edisi kali ini kandangnya strategis memang berpengaruh untuk uh, produksi dan juga untuk kesehatan entok kita ya oke teman-teman mungkin itu saja informasi kali ini semoga informasi dari catur unggas channel bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur unggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggas channel tidaknya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram catur unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram catur unggas dan juga pemesanan telur vertil entok jumbo bisa juga jadi semoga kita diberikan kesehatan selamatan panjang umur kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time